Kota Palu. Setelah bencana yang terjadi di kota ini, masyarakat mulai kembali bangkit dalam kegiatan mereka, termasuk yang ada di sekitar saya saat ini, Nalovers. Para pedagang kaki lima yang sudah mulai ramai membuka warung jajan mereka. Nah, Nalovers, sudah siap untuk mencicipi sensasi lezat kuliner seafood? Karena tujuan kita kali ini mau datengin nih tempat seafood yang lagi hits di Kota Palu. Buat kalian, jangan lupa datang ke sini ya untuk bisa rasakan sensasi lezat seafood dengan suasana yang asik dan berbeda tentunya. So, kita let's go! Gampang itu. Okay. Tapi kita mau sapa dulu pemirsa Narasa yang ada di rumah. Halo pemirsa. Hai, apa kabar semuanya? Aduh, senang banget hari ini bisa temenin kalian lagi untuk merekomendasikan menu-menu spesial dari Kota Palu ataupun Provinsi Sulawesi Tengah dalam program Narasa. Nalala. Nah, nyaman. Namposa. Wow. Wow. Hari ini spesial banget karena kita bakal mencicipi menu-menu katanya hasil dari laut. Atau menu seafood. Laut atau seafood. Saya paling suka sekali seafood. Apalagi kan laut kita itu punya banyak sekali hasil laut yang enak-enak. Betul. Nah, di belakang sini itu udah banyak berderet kafe-kafe yang menghiasi sepanjang bibir pantai di Teluk Palu namanya. Dibuat memang di atas batu-batu kayak gini. Dan alhamdulillah masyarakat Kota Palu juga semenjak kejadian gempa dan tsunami kemarin sekarang sudah mulai bangkit lagi dan mulai membuka kembali usahanya. Wow, jadi di sini seputarnya sudah ramai sekali lagi ya. Betul. Ya udah kalau gitu kita bakal mencari tempat yang menjual seafood karena Tisa juga udah lapar. Dan untuk itu hari ini spesial banget di program Narasa bersama saya Iskandar Zulkarnain. Dan saya Tisa Masih, ayo kita makan sama-sama yuk. Let's go. Ini sudah. Ini juga bajumu ini. Kita mau nanya-nanya dulu ya, keistimewaan dari seafood yang ada di tempat ini. Sekalian kita mau langsung pesen nih seafood-seafood yang ada di tempat ini, biar kita bisa mereview semua seafood dan juga kita intip cara dan proses masaknya. Kalian penasaran kan? Dengan kakak siapa namanya? Dengan Zul. Dengan Kak Zul. Oke, Kak Zul, kita mau pesan yang rekomend katanya di sini. Iya, apa itu? Banyak penjual seafood ya. Iya. Betul. Seafoodnya ya makanan seafood ya, bukan yang mentah gitu. Iya, bukan dong. Ada apa aja di sini, Kak Zul? Ada kepiting, kerang, cumi, udang, jagung. Yang recommended apa ini, Kak? Itu yang paket 100, paket berdua. Itu apa? Dia pakai bumbu apa dia? Dia saus apa? Padang. Saus Padang. Saus Padang. Oh, okay. Jadi paket 100 itu untuk dua orang. Menunya apa semua itu? Ada kepiting, kerang, cumi, udang, jagung. Wih, lengkap. Dua nasi, dua ST. Paket aja bisa berdua, kamu masih sendiri terus. Kamu jangan sombong dong. Kamu juga. Oh, ya udah. Kalau gitu iya, saya juga mau yang itu. Nanti tolong disiapkan ya, Kak ya. Oke, sama minuman-minumannya yang best seller di sini ya. Siap. Kita tunggu di bagian dalam ya. Oke. Oke, thank you, Kak Zul. Sama-sama. Wah, Nalovers, sekarang kita mau intip dulu nih cara dan proses pembuatannya. Ini dia nih seafood yang kita pesan tadi ya. Ini merupakan kepiting yang masih segar loh. Karena salah satu tips melihat kepiting yang masih segar terlihat dari cangkangnya yang masih berwarna cerah dan berkilau. Nah, kepitingnya dibersihkan dulu ya, agar bau amis dari kepiting ini bisa hilang, Nalovers. Setelah itu, kepiting akan direbus terlebih dahulu dalam air mendidih, kurang lebih 10-15 menit hingga matang ya. Kemudian bisa diangkat, lalu ditiriskan. Lihat-lihat proses memasaknya, perut ini jadi semakin lapar ya, Nalovers. Oh iya, tadi itu saya dan Tisa pesan menu seafood yang rekomend dan spesial dari tempat ini. Kalian pengen lihat juga kan menu yang paling rekomend dari tempat ini? Kita tunggu aja deh disajikan di atas meja. Wow, ini kayaknya enak sekali, Darso. Ini yang dibilang seafood endul di daerah sini. Betul sekali. Jadi pemirsa Narasa nih kalau jalan-jalan ke pantai atau Teluk Palu, kalian bisa langsung mampir di Nalimpu Cafe. Nalimpu Cafe. Ini ada menu spesial seafood. Di sini sebenarnya nggak semua kafe yang menyediakan seafood, seafood ya. Hanya beberapa aja. Ada grill-grill juga gitu. Betul di sekitaran sekali. Sini. Tapi ini spesial seafood yang rasanya kita akan coba sedikit. Kita harus coba dulu. Katanya orang belum sih enak tahu, ya, tapi kita belum rating ya. Yes. Harus masuk Narasa dulu supaya diakui oleh Palu atau Sulawesi Tengah. Jadi betul. Narasa approve begitu ya. Narasa approve, nanti kalau sudah approve kalian baru datang ke sini ya. Sebentar, makanya jangan kemana-mana nih, nonton terus sampai kita bilang
Kalau enak apa enggak, baru kalian bisa tinggalkan program Betul Arasa. Sekali. Pokoknya di sini lengkap ya, ada apa semua ini. Kayaknya ini ada udang, ada kepiting. Nah, ada cumi-cumi juga yang seperti ada ini. Cumi. Ya. Dari bumbunya terus enak. Ada ini katanya tadi bumbunya bumbu saus Padang. Bumbu saus Padang. Kalau saya bisa kita coba ini. Sekali lihat ini semua. Bukan ini. So bisa sekali ini. Di sini juga ada seperti kayak gini nih, bisa pesan nasi goreng, nasi goreng seafood, terus juga ada cah kangkungnya juga. Ini seperti ini, plus nanti dinetralisir sama yang namanya es jeruk atau ada es teh juga atau minuman dingin lainnya sekali. Ya. Oke. Okay. Nah, kita akan coba ya saatnya. Langsung kita coba. Saya mulainya dari kepiting dulu, kau jagung ya. Hah? Oh, beda ya. Coba kalau ladies first itu yang teristimewa itu buat makanya cewek. Makanya perempuan nggak boleh makan kepiting loh. Karena? Mahal. Oh, ini yang traktir saya solid ya. Tenang, bukan saya juga bayar TVRI. Oke, makan sudah tuh orang. Ayo, kita makan. Oke, ini ditaruh di sini dulu deh. Cah kangkung. Tadi kau tahu kau bilang jangan kasih habis. Bisa. Oh begitu. Kasih habis kan kau mampu kah? Oh, saya mampu lah, jangankan begini satu baskom saja. Satu baskom bagaimana ya? Bagaimana rasanya? Gimana? Ini pedas, manis, ada asam-asamnya sedikit, tapi kalau buat saya kayaknya tambah pedas sedikit. Wah, tambah lagi nih mie goreng seafood. Jadi semua ini, habis ini jangan lupa minum penetralisir ya. Kamu kan biasanya, enggak ya? Kamu kali ya. Saya kali ya. Kon ini potongan cuminya. Ini kita sudah cuci tangan ya pemirsa ya. Tadi kita udah steril ya. Kita udah steril. Tangannya udah, saus-sausnya. Ada sendok, tapi memang konsepnya begini ya. Konsepnya itu memang lebih endul pakai tangan ya. Sama tisu kusuh makan nasi. Iya dong. Kau ditunggu saya. Ih, kenapa saya tunggu? Soalnya kau langsung ambil banyak begitu. Kalau saya sedikit dulu. So cantik padahal di rumah. Iya. mau coba dulu sayurnya ini ya. Oh iya. Kayaknya wangi sekali. Ini yang lama kita tunggu ini. 2 jam kita cah tunggu kangkung. Ini. Oke, kita coba ya. Tadi Tisa udah ngerasain gimana enaknya sausnya. Bismillahirrahmanirrahim. Serius apa? Enak sekali ya, endul. Tapi kalau saya kurang pedes sedikit, tambah rica sedikit. Kalau saya sudah cukup pedes ya. Sudah cukup pas ricanya maksudnya. Nah. Tambah. Bisa juga sih kalau mau nambah rica. Ini kayaknya kalau awalnya masih bisa lah untuk bisa dinaikkan lagi levelnya. Tapi ya, kalau orang yang lama-lama memang udah sering makan, nggak naik level juga nggak apa-apa sih. Coba. Iya, sambalnya. Sekarang saya mau coba udangnya. Kita coba udangnya. Nah, lovers, kita coba sekarang udangnya. Tadi kan sudah coba apa cumi, sudah coba jagungnya. Sekarang kita coba udang saus Padang. Iya. Oke. Enak? Rasa toh? Rasa. Ini sebenarnya pemirsa ya, kalau dari cumi ataupun udang ataupun kepiting emang rasanya seperti itu, tapi kalau aroma laut pun juga udah nggak terasa ya, udah bersih banget gitu cara membersihkan seafoodnya. Terus juga ditambah yang paling utama adalah yang penambah cita rasa kalau menurut saya ya, Tis, adalah sausnya ini ya pemirsa, nih saus-saus ini nih, nah kayak begitu. Dia tambah ya. Nah, ada saus-sausnya itu yang dicampur sama nasi yang. Nah rasa memang ya. Serius. Kalian harus datang ke Nalimpus ini. Kita langsung tambah dengan kangkung ya. Coba cuminya sekarang ya. Biasanya saya itu kalau makan cumi susah kalau tidak dimasak dengan empuk ya. Tapi sekarang kita coba cuminya apakah empuk. Ya bisa kalau tinggal di Jepang berarti ya. Ya begitulah. Endul ya. Cuminya empuk. Terus ini tuh berasa masih segar ya, jadi betul. Masih baru semua seafoodnya, jadi dijaminnya tidak akan alergi gatal-gatal. Sebenarnya kalau saya pribadi ya, emang suka banget sama yang namanya seafood, karena dari kecil itu makan seafood itu adalah makanan yang memang jadi bahan utama makanan gitu kalau di rumah. Ya. Apalagi masih segar-segar gitu, karena orang tua dulunya juga rumahnya deket laut. Gitu, jadi sama nelayan-nelayan itu yang masih segar-segar. Nah, jadi lidah ini kadang-kadang udah terbiasa dengan yang namanya makanan laut tuh yang segar-segar. Kalau nggak segar itu pasti udah berasa. Nah, ini tadi saya coba
seger luar biasa. Jadi bisa dibilang ini masih fresh, masih baru menunya. Dan memang salah satu yang paling utama kalau di tempat makan itu adalah dia bisa menjaga kualitas makanannya. Betul kayak sekali. Gitu. Kayak ini kayaknya setelah kita narasa approve ini kayaknya akan ramai nih di sini ya. Betul itu. Kalau kalian tidak datang sini rugi ya. Udah harganya murah, rasanya enak. Betul sekali. Coba saya mau coba ini kepiting. Saya juga udah ada kepiting. Ayo. Saya ini teto banu kepiting. Bisa Anda punya baju ya. Coba anu tegap ini di depan kamera ya. Coba anu kan ya. Ini kundar. Ya. Ini apa? Kon anu so cantik. Nggak buka begini saja, heh. Ambil itu. Oke. Okay. Nah. Gitu. Keluar dari peluk. Oke. Okay. Okay. Tos dulu, tos. Satu, dua. Cheers. Cheers. Ayo makan. Kalau orang Thailand bilang gimana? Swap mai. Oh, emang. Somainya jauh ya di sana. Oh. Serius ini tuh? Itu endul. Enak, serius. Sampai sudah bisa berkata apa-apa ini kayaknya. Tapi emang ya, Tisa, kadang-kadang kan kalau orang di seafood itu, harus memang orang yang benar-benar bisa membersihkan kulit-kulitnya, cangkang-cangkangnya. Oh, membersihkan? Seperti apa membersihkan itu? Nah, itu tuh bersih. Mungkin disikat, di apa gitu ya, cangkang-cangkangnya gitu. Jadi, ibaratnya kita juga makan, kena di bibir tidak gatal-gatal gitu. Enak. Iya. Jadi betul harus punya keahlian khusus untuk mengolah makanan seafood itu sendiri ya. Bukan hanya jago masak, tapi juga jago untuk dibersihin. Betul sekali ya. Kita udang lagi ya, Pak Mas. Enak banget ya. Bumbunya tuh kayak apa ya? Berasa ada pedes-pedesnya dari lada kali ya? Ada cabe juga, ada iya, merica juga. Ada cabe, pasti ini kan campuran bumbu-bumbu ya atau rempah-rempah ya. Pokoknya rasanya tuh kaya ya. Pokoknya ada manisnya, ada asamnya, ada pedesnya, ada gurihnya. Pokoknya semua cita rasa tuh ada di sini. Jadi benar. Wah, enak sekali. Mari makan. Bisa itu kampung yang taruh di situ, okay. Taruh di sini ya. Oke. Okay. Lagi ya. Wah. Dicampur sambalnya ini memang sambalnya, habis sambalnya. Oke. Okay. Kita coba ya lagi pemirsa. Sama tomat-tomatnya dengan sambalnya diulek-ulek, langsung masuk. Hap. Mantap. Coba nih. Ini ya. Enak banget. Dasar saya tuh pecinta pedas, jadi udah pakai itu tambah sambalnya lagi kayak begini. Baru kita obok-obok dengan nasinya kayak begini, pakai sayur sedikit. Sayurnya ini banyak sekali bawang putihnya ya. Jadi enak sekali. Makan. Terus ini dulu ya. Enak ya? Wah. Nah, biasanya Tis, kalau kepiting itu ya, kita udah coba nih. Ini kan taruh sini dulu lah. Beli taruh sama nasi yang ada di dalam kan? Oh, begitu cara makannya. Yoi. Terus diobok-obok begini ya pemirsa. Ini sebenarnya pakai sendok kayak gini-gini sama cumi-cuminya. Dicampur-campur. Terus langsung dimakan. Wow. Sekarang Dar, saya mau coba ini mie seafoodnya ya. Ini kayaknya juga menggugah rasa sekali ya. Karena seafoodnya ini banyak di sini, ada udang, ada cumi. Dan ini mie goreng ya. Yuk kita coba. Terima kasih begitu. Kasih banyak-banyak panggilan. Ya. Mantap. Oke. Okay.
Kita coba sama-sama untuk cumi-cumi apa sih? Mie goreng seafood ya. Mie goreng seafood. Wih, masih panas. Masih panas. Mari makan. Ini endul. Approve. Ini harus coba ini semuanya. Pokoknya ini kayaknya saya baru rasa mie goreng seafood yang kayak begini ya. Jadi tuh rasanya itu berbeda. Tapi enaknya, gurihnya itu dapat ditambah lagi nih seafoodnya melimpah. Iya dan ada apa sih namanya? Kayak aroma seafood tuh masuk juga di dalamnya. Wah. Ini apa pemirsa? Coba lihat tuh kepitingnya tuh. Dibuka langsung kelihatan. Buka kepitingnya tuh tidak susah ya. Mm-mm. Biasanya kan kita harus pakai alat pembuka kepiting itu yang kayak tang. Tapi ini tuh sudah lembut dan bisa pakai tangan. Sebetulnya manual. Itu. Wah, nah lovers. Pokoknya kalian wajib deh datang ke sini. Tempatnya asik dan yang paling penting rasa dari seafoodnya nih Nalovers. Juara juga pokoknya. Karena kalian bisa dapatkan rasa yang enak dari olahan seafood yang masih segar di tempat ini. Kita lanjut makan dulu ya Nalovers. Tetesan terakhir serius enak banget ya. Rahasianya ada di sausnya menurut saya. Abis. Cepat sekali. Wah. Oke, karena kamu masih makan itu, saya langsung mereview nasi goreng. Oke. Seperti apa? Nah, pemirsa Narasa, ini adalah menu nasi goreng yang bisa kalian dapatkan di Nalimpu Cafe, tempat seafood yang menurut saya itu sangat rekomend yang ada di Pantai Teluk Palu. Ya, di kafe sini tuh banyak banget kafe-kafe ya, tapi yang jual seafood tuh sedikit gitu. Jadi kita langsung coba. Enak. Sebenarnya aroma nasi gorengnya tuh nggak terlalu jauh beda sama nasi goreng pada umumnya, tapi yang berbeda tuh tuh, lihat tuh. Seafoodnya tuh melimpah gitu. Betul, semuanya melimpah ya. Mie gorengnya, nasi gorengnya. Semua tuh, seafoodnya tuh melimpah. Betul-betul. Ini kayaknya kita harus tunjukkan sama pemirsa Narasa nih. Jadi kayak begini ya. Saya ada caranya. Ada juga jagung. Betul. Ada cumi, ada udang. Wah, pokoknya ini melimpah. Bawang-bawangnya juga melimpah. Ini dari penampakannya saja sudah pasti ini enak kayaknya ya. Betul. Coba, saya juga mau coba. Saya cobanya pakai cangkang. Oh, ini. Cara baru makan nasi goreng ya. Nasi goreng pakai ini ya. Dicampur-campur dulu, diobok-obok dulu kayak begini. Biar aroma-aroma kepitingnya masuk ke nasi goreng. Mantap. Coba enak. Saya sekarang ya. Coba yang Anda bilang, betul kak enak? Gimana? Narasa? Narasa? Cari gigit, langsung ada aneka seafood ya. Ada udang, ada cumi, ada jagung, dan lain-lain nih. Enak sekali. Enak banget. Enak banget nih, enak bingit. Tapi entah kenapa ya, tak suka jagungnya. Oke,
ditutup dengan es jeruk pemirsa. Ini segernya tuh, tuh. Alma. Mantap. Nikmat mana dan lagi yang kau dustakan? Ben nih Andar traktir saya. Perasaan setiap narasa saya yang bilang traktir gawa. Tapi terakhirnya saya yang bayar juga. Oke, okay, udah. Kita ini udah tadi ini udah terobrak-abrik ya semua. Tadi masih rapi. Sekarang udah luar biasa. Jadi spesial banget untuk pemirsa semua. Hari ini adalah seafood ya, kita approve 10/10 untuk program Narasa. Yeay, enak pokoknya banget. Pokoknya harus coba, selain enak, pemandangannya juga indah sekali ya. Jadi kita ini ala-ala romantis bagaimana begitu. Kita bikin romantis. Oke, okay, kalau gitu berapa tuh mau bayar ini? Kayaknya soal lebih dari 100.000 yang terlalu pesan ini. Saya yang banyak mau pesan ini, tambah-tambah lagi. Oke okay, habis pokoknya gara-gantang tubir juga. Jangan deh, boleh kita bodoh makan. Oh iya, harus pintar makan ya. Pintar makan. Ini tenggorokan pesada begini, nggak mau tahan-tahan. Ganteng tuh, so itu. Oke, okay, udah kalau gitu, okay, udah selesai ya. Sementara nanti bungkus aja ya. Iya, oke. Okay. Pokoknya saya mau tanya, saya mau tahu ini kalau kayak begini makanan itu harganya berapa, Ndar? Sudah, marilah kita makan. Ayo, marilah kita makan. Cuci dulu tangan itu. Iya, apa cuci di situ tangan? Tadi aku cuci di belakang. Di laut ya, nggak cukup durasinya. Ya udah, yuk. Oke deh, yuk. Kita langsung cuci tangan dan langsung ke kasir. Yuhu. Aduh. Kali ya. Kenyang, leh. Luar biasa, Kak. Kazuo, yeah. Narasa sekali deh saus padangnya itu. Luar biasa. Di sini kalau jual menu seafood itu ada berapa pilihan harga, Kak? Paketnya itu ada yang 50 tanpa kepiting, okay. Ada yang 100 satu kepiting, yang 2 kepiting 230. Terus yang 3 kepiting 300.000. Masih terjangkau juga ya. Iya. Itu udah dengan yang tadi cumi-cumi, udah iya, gitu-gitu. Di mix dia dari kepiting, kerang, cumi, udang, jagung. Oh, kalau nasi goreng seafoodnya berapa? Nasi goreng itu? Seafood itu 25.000. 25.000. Itu seafoodnya tadi melimpah. Iya. Kalau mie gorengnya? Mie gorengnya sama, 25.000 juga. 25.000 juga mie goreng seafood dan nasi goreng seafood juga 25.000. Iya. Oke, okay. Thank you, Kak Zul. Makasih, Kak Zul. Sama-sama. Nah, pemirsa Narasa, tidak terasa ya, kita sudah makan-makan enak dan nanti kita akan coba cicip-cicip lagi di tempat lainnya tentunya. Benar banget, tapi yang jelas untuk kalian semuanya yang pengen menikmati seafood, jangan lupa datang langsung di Teluk Palu di seputaran penggaraman Talise ini. Betul. Ya, untuk kalian orang Palu, kalau kalian luar kota Palu nanti tinggal di cari aja Nalimpu Cafe. Nalimpu ya. Cafe yang warna ijo-ijo. Betul. Kayak bajunya Andar ini ya. Baju kamu juga. Oke deh kalau gitu, sekali lagi jangan lupa untuk terus saksikan program Narasa setiap hari Kamis pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Tentunya ada banyak menu-menu spesial yang kita bakal rekomendasikan untuk kalian. Yang Narasa approve pokoknya. Betul, saya Syara Zulkarnain. Dan saya Tisa Masih, sampai ketemu di program berikutnya hanya di Narasa. Nanyama. Nalala. Naposa. Daaah.